Kita masukkan Nutrijel rasa stroberi. Lalu gula pasir aku sebanyak 5 sendok makan. Kita masukkan air sebanyak 500 ml. Lalu kita aduk-aduk agar agar-agar atau Nutrijelnya tercampur. Setelah itu kita masak, kita tunggu sampai mendidih. Oke, Nutrijelnya sudah mendidih dan aku siapkan wadahnya seperti ini. Kita tuang dan kita tunggu sampai dia mengeras. Oke, sekarang kita potong-potong dadu sesuai selera ya. Kita siapkan wadah untuk membuat sirup susunya. Di sini aku pakai Carnation evaporasi sebanyak 405 gram. Lalu aku masukkan susu kental manis. Aku pakai 3 saset yang warna putih ya. Lalu kita masukkan agar-agarnya. Lalu aku masukkan manggahnya. Lalu kita masukkan biji selasihnya yang sudah kita seduh dengan air panas. Sekarang aku mau masukkan sirup susunya. Aku mau tambahkan toppingnya agar terlihat cantik.
Minuman mangga jelly sirup susunya sudah jadi. Rasanya enak banget loh, seger, ada manis asemnya. Selamat mencoba resep dari Abid Kriwil. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum.